Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama MM Badawi. Dalam intip mengintip pekarangan, pada kesempatan edisi khusus kali ini saya videokan kepada sahabat YouTube semua, yaitu sebuah dusun, yaitu Dusun Butuh di daerah Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Kita laut, kita lihat di kejauhan sana ada tertuliskan Nepal Panjava, di mana dusun ini dicetak atau dibentuk menyerupai pedesaan di Nepal, India. Dan teman-teman, kita lanjut reviewnya untuk masuk ke dalam Dusun Butuh atau di Nepal Panjava di Kabupaten Magelang. Sahabat YouTube, ini adalah Nepal Panjava, sebuah desa di Desa Butuh, Kabupaten Magelang, Kecamatan Kaliangkrik. Kita mulai masuk ke areal Taman Nepal Panjava, desa yang dibentuk mirip dengan Nepal di lereng Gunung Sumbing. Kita lihat di atasnya, puncak Gunung Sumbing sudah mulai dekat sekali. Dan teman-teman, kita lanjut reviewnya, sahabat YouTube. Sahabat YouTube, inilah masuk ke base camp pendakian Gunung Sumbing yang melalui Dusun Butuh, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Kita lanjut reviewnya untuk naik ke base camp pendakian Gunung Sumbing. Mian, sahabat YouTube, kita lanjut. Sahabat YouTube, teman-teman semua, inilah penampakan dari atas, ini dari tengah-tengah Nepal Panjava. Kita lihat di bawahnya review tempat parkir dan ada spot foto. Kemudian kawan-kawan, kita lanjut lagi ke atas pedesaan di Nepal Panjava. Lanjut. Inilah sebagian spot foto di mana air mengalir dengan jernihnya dari bebatuan di lereng Gunung Sumbing, batu vulkanis dulu letusan beberapa ratus tahun yang lalu, dan aliran sungai yang sangat jernih sekali, airnya sangat melimpah. Dan kawan-kawan, kita lanjut lagi reviewnya, sahabat YouTube semua. Terima kasih bagi yang sudah like, komen, dan subscribe di channel MM Badawi. Bagi yang belum, silahkan like, komen, dan subscribe. Kita lanjut lagi reviewnya untuk selanjutnya, sahabat YouTube semua, yaitu kita lihat tanaman-tanaman sayuran seperti daun bawang atau unclang, daun seledri, nampak subur sekali yang ditanam di teras atau di pekarangan-pekarangan rumah. Kita lihat rumahnya sangat cakep sekali, dan di halaman depan rumahnya, sahabat YouTube semua, adalah tanaman unclang atau daun bawang yang ditanam di polybag-polybag. Nampak subur dan indah sekali. Inilah di depan rumah tanaman daun seledri, sangat subur dan cantik sekali. Sahabat YouTube semua, inilah tanaman pekarangan teras rumah di Nepal Panjava atau di Desa Butuh, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Di tepi jalan, di teras rumah, banyak sekali tanaman sayuran.
kita lihat review yang lebih jauh lagi, sahabat YouTube semua. Di bawah sana pedesaan dan areal pertanian yang sangat indah sekali. Dan kabut sudah mulai turun, sudah nampak gelap sekali. Mari ya kita jalan kembali ke arah selatan Nepal Van Java. Kemudian sahabat YouTube semua, kita lanjut. Sahabat YouTube semua, kita lanjut jalan-jalan di Nepal Van Java ini. Jalannya menanjak sekali. Ini di bagian sebelah selatannya. Kita naik tangga atau turundagan. Di mana di atasnya ada areal pertanian, yaitu tanaman daun bawang. Teman-teman semua, kita lihat di bawah ibunya dan Azizah Bunga. Azizah Bunga Arsi baru naik. Yuk kita lanjut lagi. Naik ke atas di areal pertanian di Nepal Van Java. Aduh, kabutnya sudah tebal sekali, ini sudah mulai dingin. Ini kita lihat tanaman kol atau kobis. Bagian sudah dipanen. Di atasnya unclang. Dan ada bangunan-bangunan yang cantik. Teman-teman semua, kita lihat di bawahnya areal perkebunan tanaman sayuran. Wadah. Inilah review areal pertanian tanaman sayuran, daun bawang, kubis, seledri, dan kabut sudah menyelimuti, terlihat gelap sekali. Di bawahnya adalah tempat parkir tadi terakhir ojek, sudah tidak kelihatan. Demikian kawan-kawan sahabat YouTube semua, demikian Nepal Van Java dan areal pertaniannya. Tetap semangat, tetap sehat, semoga bermanfaat menjadi review bagi teman-teman, rekan-rekan semua untuk berkunjung di Nepal Van Java di Dusun Butuh, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Cakep sekali teman-teman, gelap, kabutnya tebal sekali. Pangkalan ojek di bawahnya sudah tidak terlihat lagi, tertutup oleh kabut. Demikian sahabat YouTube semua, tetap sehat, tetap semangat, semoga menjadikan inspirasi review untuk berkunjung di Nepal Van Java. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jaya pertanian Indonesia.